kabar bergabungnya Stefano Lillipalli akhirnya terjawab sudah. Pemain naturalisasi itu dikabarkan akan tetap membela Borneo FC sampai akhir musim ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh bos Borneo FC, Nabil Hussein. Lillipalli not for sale, kata bos Borneo FC saat diwawancarai. Sebelumnya, memang ramai kabar jika Lillipalli bakal bergabung ke Persija di putaran kedua, apalagi setelah Borneo FC mendatangkan Wiljan Pluim. Namun Borneo FC nampaknya tetap akan memakai jasa Lillipalli sampai kontraknya habis. Itu artinya Lillipalli dipastikan batal bergabung ke Persija.